alhamdulillah ini sekarang saya sudah pakai kamera belakang. Dan saya sekarang ini posisi duduk sebelah kiri guys, alhamdulillah ya guys. Karena tadi sudah pergantian guys. Dan sekarang yang mengemudi Bang Dian Arief Purbolinggo. Mantul. Orangnya santai guys, kalem guys. Kalem tapi wow. Mantul. Nah ini kita sekarang sudah di apa ini sudah, ini masih Lumajang ya, masih daerah Lumajang sudah Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Rahman27Truck. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Rahman27Truck. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan oke guys, sahabat saudara semua yang selalu mensupport channel Rahman27Truck, dan intinya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan saudara. Oke guys, di video kali ini rupanya guys gini guys, kemarin kan rencana mau sampai di Tuban. Nah, tapi karena Bang Dian Are Purbolinggo ini baru jumpa saya lama, akhirnya diajakin terus ke Banyuwangi nih. Ya mau nggak mau guys, namanya saudara jadi ditemanin sampai Banyuwangi ya. Iku lo wong elo, iku lo lagi jowo lo. Ah gitu guys, jadi saya sekarang masih ngikutin nih guys sampai Banyuwangi guys. Ah lebih seru lagi nanti guys kita bikin konten di Banyuwangi guys. Oke guys. Kebetulan saya juga belum pernah ke Banyuwangi, sekalian kata Bang Dian sekalian ngapalin jalan, mana tahu nanti dapat dia ke Banyuwangi, jadi nggak bingung lagi kan, gitu guys. Oke guys, nanti saya pakai kamera belakang ya guys. Nah, buat yang baru menonton di channel Rahman27Truck, jangan lupa di komen, di like, di share sebanyak mungkin, biar channel Rahman27Truck semakin berkembang gitu ya guys. Oke guys, saya pindah kamera ke kamera belakang guys. Alhamdulillah ini sekarang saya sudah pakai kamera belakang, dan saya sekarang ini posisi duduk sebelah kiri guys, alhamdulillah ya guys, karena tadi sudah pergantian guys. Dan sekarang yang mengemudi Bang Dian Arief Purbolinggo. Mantul, orangnya santai guys, kalem guys, kalem tapi wow, mantul. Nah ini kita sekarang sudah di apa ini sudah, ini masih Lumajang ya, masih daerah Lumajang, sudah merapat Jember. Sekarang kita di jalur Jatiroto ya guys. Nah ini kita masih dalam perjalanan merapat kota Jember. Kemungkinan perjalanan kita dari Jatiroto ini sekitar 4 jam sampai Banyuwanginya ya. 4 jam lagi dari Banyuwangi. Gitu guys. Itu dari Jembernya sekitar 2 jam 1 jam lah ya. Oke guys. Jalur Jatiroto ini guys termasuk lumayan sempit. Jadi ekstra sabar lewat jalur ini guys. Karena cuma satu jalur guys. Untuk lewat Jatiroto ini kita bersabarlah. Coba kita ambil kamera dari belakang ya guys, kayaknya lebih mantul guys. Coba saya duduk di situ ya guys, saya rapikan dulu guys. Ada boneka guys yang selalu menemani Bang Dian, tapi sekarang karena saya diajakin ke Banyuwangi, jadinya saya lagi yang menemani Bang Dian, begitu ya guys. Oke guys, sekarang saya sudah pakai kamera belakang guys, saya posisi duduk di belakang ini guys, jadi bisa langsung penangkapan kameranya bisa langsung ke depannya guys. Oke guys, kita masih ngekor di belakang truk bermuatan tandem air ini guys. Karena jalur ini sempit, jadi begitu guys. Untuk nyalipnya itu lumayan ini guys, lumayan
extra jeli ya guys. Masalahnya kadang ada truk yang ada motor kadang tiba-tiba langsung main nyalip-nyalip aja guys. Jadi harus extra konsentrasi begitu guys. Extra jeli lah guys ya. Oke guys, tadi saya ini guys mengemudi dari dari Mosowilangun sampai Lumajang, sekarang sudah digantikan lagi sama Bang Dian arek Probolinggo. Nah, motor-motor begitu guys, mereka tuh nggak memperhatiin truk besar atau kecil guys. Apalagi mama, aduh menakutkan guys. Mama itu nggak pakai sen, dia main belok-belok aja kadang tuh guys. Guys, kalau yang bertanya ini Kang Bang Dian proyek mana? Oh, ini dia proyek Ciwi ya guys, proyek Ciwi. Itu di mana yang ada di Mojokerto? Itu guys. Insyaallah kemungkinan jam-jam 1 ya, lambat-lambat jam 2 kami sudah di Banyuwangi ya guys. Oke guys, kami lanjutkan perjalanan karena ini kondisi lagi macet, ada lampu merah dan ada yang kemungkinan karena jalur ini ya terbilang sering macet ya guys. Oke guys, buat yang baru nonton di channel Rahman 27 Truck, jangan lupa di subscribe, di like. Guys, kami lanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Ada kata-kata kak, Bang Dian? Tenai. Tenai. Oh tenai. Oke guys, Bang Dian ini bisa juga dia bahasa Makassar guys. Oke guys, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kunci satu solar, bio solar. Oke guys, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di tanjakan Kemitir yang di segani para driver-driver lintas Bali Surabaya. Di sini lagi menanjak ini guys. Di depan ada penjual ikan guys. Jadi kita harus pelan-pelan. Lagi pucat nih kesian. Nah di sini banyak yang ini ya guys, yang ngode kita, terus kita ngasih congrats ya guys. Itu tanda terima kasih kita guys karena udah di tahan kan unitnya.